Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan pengamanan Persik Kediri sebagai tuan rumah. Untuk hari ini, ya, ini menjadi atensi khusus ya, dengan jumlah kekuatan yang lebih besar sebanyak 1.860 personel, ya, dan juga di dalam rencana pengamanan terbagi dari zona 1 sampai dengan zona 6, ya. Tentunya ini dikandung maksud ada potensi kerawanan yang harus kita betul-betul antisipasi. Polres penyangga, kita mohonkan bantuan untuk melakukan penyekatan dan pemeriksaan supaya tidak masuk ke dalam wilayah Kediri Kota. Langkah-langkah persiapan sudah kita laksanakan rekan-rekan ya, dari mulai pelaksanaan rakor yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota, ya, kemudian saya dari Brigif, dari Kodim, dari instansi terkait, semuanya sepakat dengan pertimbangan keamanan wilayah. Kamtibmas disepakati pertandingan pada hari ini dilaksanakan tanpa penonton.